Oke, jadi layangnya sudah mengudara nih, Sumedan. Bagaimana ini, Hu? Lega. Lega ya. Senyum swastiastu Sumedan di dadanya sarang sinami. Kembali lagi di Tugas Bayu Channel. Karena sekarang ini hari Jumat sebetulnya dan anginnya agak plesir-plesiran karena saya sudah mengupload di video short yang kemarin itu bakalan diuji coba sebetulnya dan di sini saya sudah bersama orangnya itu besar layangnya lumayan besar dan kita bakalan merayan tali saya juga sebetulnya. Jadi sebelum saya memulai videonya jadi kalian jangan lupa klik tanda subscribe dan lonceng notifikasinya sebetulnya supaya kalian mengetahui video-video terbaru dari Tugas Bayu Channel. Karena di 100.000 subscriber nanti saya bakalan giveaway ini tali ukuran 2.500 sebetulnya. Itu adanya 7 bendal sebetulnya. Oke, jadi jangan lupa share ke teman kalian dan tidak hanya itu saja, itu bakalan saya juga mengadakan giveaway banyak layangan lagi sebetulnya dan perlengkapan layangan lainnya. Oke. Nah, jadi di sini kita bersama sebetulnya kita nih dari Umalas Kangin dan dari Banjargede sebetulnya. Iya. Ini kita sudah melihat tali yang baru melengis ini. Nah, ini megang tali mau pakai apa ini, Bli? Pakai naikin dia, Bli. Oh, naikin test perdana ya. Kita bakalan dengan tali baru dan layangan baru. Oke, jadi kita bakalan test play, Bli ya. Siapa sebenarnya yang punya layangan nih? Ini yang punya. Ini yang buat. Oke, jadi kita bakalan uji coba sekarang ya. Jadi coba tes perdana, anginnya ini agak klecis-klecis nih. Oh, tipis sekali anginnya ya. Jadi kita bakalan ke rumahnya Bli. Perkenalan dulu Bli. Siap. Siapa namanya? Bli Suge. Bli De Suge ya. Ini namanya Bli De Suge dan ini Tugas Surya, ini suhu saya nih. Oh, ada ini yang pertama kali mengajarkan saya buat layangan sebetulnya dan nah, jadi kita biar nggak basa-basi kita jalan aja yuk. Yuk gas-gas ke rumahnya nyari layangannya. Kita sudah berada di rumahnya Bli Suge ini ya. Ini layangannya baru grass dan kalian bisa lihat semeton. Ini spesialnya bantangnya tidak disambung dan tidak menggunakan timbukul ya. Ini besar layangnya berapa nih? 3,5 press. 3,5 press ya. Oke, jadi ini bakalan diuji coba sekarang di sawah semeton. Dan ini juga ada layangan kerung, sebelumnya juga sudah saya pernah bikinin konten nih, tes perdana ya. Oke, jadi kita ambil saja, Bli. Okay. Yuk, kita naikkan nih, sore-sore, angin klecis-klecis. Ini tes perdana sebetulnya. Oke, dikeluarkan sekarang sebetulnya. Ini besar layangnya, 3 meter. Dan ini bambunya juga, ini bambu bongkol sekali ya, makanya tidak disambung dan tidak ada tambahannya. Oh, semua satu-satu ini rangkanya. Dikeluarkan dari rumah. Juga belum dipasang tali timbangnya, layangan baru. Oke, jadi sekarang kita bakalan ke kapling sawah. Menggunakan tali baru ukuran 6.000 ya. Ini tali baru ukuran 6.000. Bakalan tes perdana juga ini tali. Thank you.
Oke, jadi saya sudah berada di Kapling nih sebetulnya, di sawah untuk mencoba layangan berolong ukuran 3 meter 50 semeton. Nah, ini bakalan diuji coba dan semoga layangnya tidak terjadi hal yang kita tidak inginkan sebetulnya. Dan ini sekarang ini mau pasang tali timbangnya, kita saksikan sebetulnya. Jangan di skip, pokoknya harus disaksikan. Dan ingat, di 100.000 subscriber saya bakalan giveaway semeton. Ih, cek siapa ini yang nggak mau giveaway nih? Giveaway-nya itu bukan kaleng-kaleng ya. Ini ada tali ukuran 2.500 itu sampai ngambun 27 bondol ya. Dan ada perlengkapan lain lagi, ada penggulung dan ada tali juga lainnya, tali yang lebih kecil size-nya dan ada layangan juga semeton ya. Itu mungkin total yang saya bakalan bagikan itu ada 7 hadiah semetonnya. Pokoknya ada 7 hadiah. Dan cara untuk mengikuti giveaway-nya itu kalian tidak susah payah semeton. Jadi kalian harus share video ini dan klik tanda subscribe dan lonceng notifikasinya. Syaratnya cuma begitu. Nanti lebih lanjutnya saya bakalan share lagi semetonnya di video short. Ini mau nah, ini dia Pak Ketua kita dari Skuadron Bakti Sentana untuk menyaksikan penaikan layangan kita ini sebenarnya. Ini ukurannya kecil nih, Bli. Kecil. 3 meter ya, 3 meter lebih. Lebih singkat. Bagaimana untuk hari ini tuh cuacanya? Apik-apik. Cuacanya apik-apik dan anginnya tidak terlalu bagus nih sebenarnya. Anginnya apa? Anginnya ini klecis-klecis, kita bisa lihat kita mematok angin itu dari pohon sebetulnya. Kalau pohonnya tidak terlalu keras bergoyang berarti anginnya higis, enggak kecil. Tapi kayaknya untuk layangan segini bisa deh kayaknya mengudaranya. Wajib untuk para pelayang nih harus bisa memotong tali ukuran 5.000 sebetulnya. Wah, cara bikol. Wah, seperti tang nih ya giginya, sangat kuat. Harus pakai gigi. Kita bakalan luncurkan tes perdana layangan ukuran 3 meter 50 dan ngerayan tali. Oke, jangan di skip. Oke, jadi bakalan di coba sekarang sebentar. Kenyan lah ya. Ya, bodoh. Ya. Wih, keren. Jadi rupanya ini anginnya agak sedikit ya, kurang mau ngedang dia. Oke, ini anginnya kurang ya, ini anginnya kurang dan layangnya ini sudah pas sekali ya untuk setel timbangnya.
bakalan dinaikkan lagi karena ini langsung udara anginnya kurang tadi ya. Oke, dikasih terus. Oke, jadi layangnya sudah mengudara nih, Sudon. Bagaimana ini, U? Lega ya. Penantian dari semalam. Iya, kemarin karena jadinya malam nggak bisa nyoba ya. Dan anginnya juga kelecis-kelecis. Sekarang nih sudah diuji coba layangnya langsung mengudara. Test flare langsung nyor ya. Dua kali kendangan. Dua kali tarian karena kekurangan angin ya. Dan layangnya sudah menari bagus sekali nih di atas. Ngegol layangnya. Wah, seimbang ya kiri dan kanan ngegolannya seimbang. Berarti ini sudah siap dengan anti badai. Saya mau rendang nih. Rendang. Kok yang udah nyampe ini? Kan 3000 nih tadi nih. Bobo. Masaknya manis sih. Oke. Mana 3000 kan ya? Lu yang harus lihat aja nih kasih kan. Sebentar. Yang tubuhnya, yang tubuhnya. Minimal ngegol hu. Bantang tanpa sambungan iki yo. Ada sama. Karena sudah sore dan layangnya sudah bagus ya. Tinggal kita turunkan aja sekarang Sudon. Layangnya sudah aman. Jadi kita tunggu tes pengambunannya ini Wia. Kita tunggu tes ngambunnya dan kita akan tunggu tali grasnya. Ini bakalan diturunkan Sudon. Layangnya sudah bagus di atas nih Ngegol. Seimbang layangnya. Oke, kita tunggu saja nanti waktu hampir di bawah. Ini wajah aja baru datang. Adik sebentar ya. Wah, tali damil untuk saya nih. Oh, giveaway nih. Giveaway mutik. Oh, giveaway mutik sama tali dia nih. Makasih Karya. Oke, sudah sore nih Semedon. Dan layangnya sudah hampir di bawah. Masih menjoki nih, layangnya lumayan ngamuk ya. Kosongnya juga stop. Ya, langsung. Yes. Boh layangnya ya. Bagaimana, U? Puas ya? Nah, udah pas tuh. Oke, jadi layangnya sudah di bawah sebenarnya. Dan ini ada bocah aja, Balo. Ya, jadi mungkin begitu saja video dari saya, Semedon. Terima kasih buat yang sudah menonton video saya dari awal sampai akhir, Semedon. Ingat ya, saya akan selalu mengingatkan kalian di 100.000 subscriber. Saya bakalan menggiveaway-kan tali ukuran 2.500. Itu ada 7 benal, itu pokoknya sampai ngamut, Semedonnya. Dan ada total hadiah 7, Semedonnya. Oke? Jadi terima kasih buat kalian yang sudah menonton video saya dari awal sampai akhir. Kulungkung, Semarupuro, Kirang, Langkung, Tindang, Menang, Sampuro. Kawasaki naik Vespa. Terima kasih. Besok jumpa. Bye bye. Sukses semua.